一会儿那个时间不往这走。零。Ini kita lagi nunggu bisnya ya untuk ke Qingdao. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Nana Squad di China. Sekarang kita perjalanan mau ke Qingdao ya. Kita lagi nunggu bisnya, bisnya jam 11 baru datang. Ikuti perjalanan kita ya teman-teman. Siap-siap untuk menuju bisnya. Sekarang kita sudah ada di dalam bis mau ke Qingdao. Di sini kita masih menunggu penumpang lain ya, belum berangkat. Nah, ini sudah perjalanan kurang lebih 1 jam. Anak-anak ada yang lagi makan, juga ada yang tidur. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, akhirnya kita sampai di kota Qingdao. Nah, ini itu stasiun kereta api ya, teman-teman. Juga ada terminal bus. Sekarang saya sama anak-anak turun ke bawah ya. Kita mau ke sebelah kiri jalan untuk naik bus berikutnya. Ini pertama kalinya saya dengan anak-anak ke Qingdao naik kendaraan umum. Biasanya saya selalu dengan suami saya. Kalau saya pergi-pergi jauh seperti ini, anak-anak pasti saya bawa ya. Kalau yang duanya memang tidak mau ikut. Jadi saya bawa 3 anak. Kita mau naik bis 603 ya untuk menuju penginapannya. Nah, di sini kita sudah sampai di penginapannya. Penginapan ini kita carinya dadakan. Udaranya sejuk, tempatnya di dataran gunung. Jadi penginapannya ini posisinya tinggi, teman-teman. Datang-datang kita langsung disuguhin teh hijau. Sekarang kita mau keluar dulu ya, lihat suasana malam di laut kota Qingdao. Halo, let's go. Hujan. Ini kita malam-malam seperti ini mau ke laut karena di lautnya rame musim panas ya. Jadi malam-malam orang pada ke laut berenang. Ini lautnya. Wah, airnya besar. Oh, ombaknya besar banget ini. Wow. Sekarang kita mau siap-siap ke kota Jimmy. Di sana saya mau lihat grosiran baju-baju ya. Kalau dari tempat kita tinggal ke Jimmy itu tidak ada yang langsung, jadi harus 2 kali naik. Ada yang dari Chongyang ke Jimmy, ada juga yang dari tempat kita ke Qingdao baru ke Jimmy. Nah, saya pilih ke Qingdao karena yang ada kemarin tiketnya ke Qingdao yang cepat. Jadi kita ke sini.
Di Cintau kita main-main dulu, nginep dulu sehari. Nah, sekarang kita baru mau ke Jimmy. Di sini penginapan ini dekat dengan gunung juga laut ya. Tadi malam kan kita mau ke laut itu tapi hujan jadi orang pada pergi semua. Tadinya kita itu berempat ya teman-teman. Ada Ting-Ting, ada Lung-Lung, ada Hua-Hua. Tapi tadi malam Ting-Ting sama Lung-Lung dijemput oleh papahnya. Papahnya dari Lejo ke Cintau ini jam 9 malam, sampai sini jam 10.30. Langsung jemput dua anak karena Ting-Ting sama Lung-Lung hari ini mau disuntik ya untuk pendaftaran masuk ke sekolah. Kita nggak tahu kalau hari ini anak saya itu mau pendaftaran. Gurunya baru kasih tahu tadi malam jam 6. Jadi dadakan. Sekarang cuma saya sama Hua-Hua. Tadinya saya mau ikut pulang ya, tapi dipikir-pikir kalau saya pulang balik lagi nggak ada hasil, percuma. Saya bilang saya di sini aja tanggung. Kalau udah tahu tempatnya terus kayak gimana, nanti saya cepet pulang biar kapan-kapan saya kesini lagi, saya bilang suami. Terus kan hanya baru pendaftaran ya, kalau pendaftaran itu hanya papahnya aja. Nanti kalau hari pertama masuk sekolah itu harus ada orang tua, biasanya ada rapat, ada ya ada pemberitahuan apa-apa gitu. Tempat tidurnya udah kita beresin ya, sekarang kita pergi. Penginapannya enak, rumah-rumahnya seperti jelah. Kita sudah ada di dalam travelnya ya, menuju kota Jimmy. Ini masih ada di kota Cindo. Sekarang kita sudah ada di kota Jimmy. Nah, ini itu terminal bus ya, yang ada di kota ini. Sudah sama, Pak. Dari terminal bus ini kita langsung menuju ke tempat grosir bajunya ya. Perlu waktu 15 menit untuk bisa sampai ke pusat grosir. Nah, ini pusat grosir yang ada di kota Jimmy. Dari mulai baju, sepatu, dan perlengkapan lainnya, ada juga mainan dan juga alat-alat elektronik lainnya. Grosir ini bernama Jimo Viva Sechang. Grosir ini memiliki luas tanah 14.800 meter dan luas bangunan 6.800 meter yang diresmikan pada tahun 1980 bulan 11. Saya kali ini hanya mampir di gedung grosir sepatu dan juga grosir baju-baju. Di lantai dasar ini banyak yang jual baju-baju untuk orang dewasa. Untuk harganya sendiri itu bervariasi ya, tergantung kita mau belinya berapa. Kalau kita mau beli eceran untuk dipakai sendiri, sudah pasti harganya agak tinggi ya, tapi tetap saja murah dibandingin kita beli di pasar-pasar ataupun di supermarket. Untuk harga partai kecil maupun partai besar itu beda-beda lagi ya harganya. Kalau yang eceran seperti ini kita masih bisa ditawar. Nah, seperti baju-baju yang saya lihat ini ya, di tempat kita harga normal 60 yuan. Di sini saya bisa beli 25 yuan. Tapi kalau kita mau beli untuk dijual kembali, harganya pun berbeda lagi. Di sini saya bukan hanya sekedar jalan-jalan dan lihat-lihat ya, tapi yang lebih penting saya di sini ingin survei harga, survei barang-barang, terus seperti apa kalau kita mau beli untuk dijual kembali. Ini lantai 2, banyak yang jual baju-baju untuk anak-anak ya, walaupun ada untuk remajanya juga. Kalau baju-baju kaos seperti ini sudah tertera ya harganya 10 yuan bagi yang beli eceran. Kalau kita mau beli untuk jual beda lagi.
Walaupun harganya murah, tapi untuk kualitas dan bahannya bagus ya. Ini bahannya tebal juga, tidak panas, bahannya dingin, enak. Baju-baju yang sudah tertera harganya biasanya itu untuk para pembeli eceran. Saya di sini keliling-keliling ya teman-teman, dari lantai 1 sampai lantai 4. Tapi tidak semua saya bisa ambil video, karena ada sebagian pedagang yang tidak boleh kita ambil video, ada sebagian pedagang yang boleh, yang mengizinkan kita untuk ambil video. Setelah saya puas lihat baju-baju, terus saya mampir ke area sepatu. Sepatu-sepatunya memiliki variasi dan model yang berbeda-beda ya. Nah, kalau untuk eceran ini harganya 35 yuan ya. Setelah selesai beli dan juga tanya-tanya di tempat grosir tadi, akhirnya kita pulang. Ini saya lagi tunggu travelnya ya untuk ke Leijo. Masih banyak yang ingin saya lihat, tapi karena waktunya tidak cukup, juga karena sudah janjian sama travel, jadi mau nggak mau saya harus cepat saya pulang. Sudah sampai rumah, teman-teman. Nih, ini barang belanjaan tadi ya. Ini harganya 10 yuan. Kalau dirupiahkan 20.000. Ini 10 yuan. Kalau beli banyak bisa turun lagi. Tuh, ini 10 yuan. 10 yuan. Ini bahannya enak, teman-teman. Bahannya tebal ya, juga dingin tuh. Kulihatin boleh ciri. Biar kan jadi sama. Nih, bahannya seperti ini nih bahannya tuh. Enak. Ini 10, semua 10 yuan. Kalau ini sesetel 25 ya. Kalau beli banyak dikasih 20 yuan. Dikasih 20 yuan atau 1000 yuan. Kalau ini Calia, saya kesana tadi sengaja ya mau lihat tempatnya, terus harganya berapa di sana, terus pengirimannya seperti apa. Tapi dia nggak bisa kirim ke luar negeri ya. Kalau mau keluar harus kita sendiri yang cari tempatnya.